Hey guys, assalamualaikum. Syidot di sini. Kasih tremak satu kali. Syidot. Eh, ibu pula dah lampu hijau. Jajak kita sama bersama kasih tremak, okey? Okey, kita sama bersama kasih tremak satu kali. Syidot. Hey guys, assalamualaikum. Syidot di sini. Hari ni seperti kita tahu KFC keluarkan balik, bukan keluarkan balik. Dia keluarkan menu yang aku nampak sebab dia orang email aku. Dia kata dia keluarkan menu baru asam pedas. Apa benda tanya nyonya-nyonya macam tu. Tapi masalahnya bila aku tengok gambar dia macam previous sebelum ni yang nama-nama ada crunchy tu. Lebih kurang sama je rupa dia. Tapi aku akan mangkat kejap lagi dulu sebab kita nak pergi ke event Food Panda. Sebab Food Panda sekarang dia tengah launch. Dia macam all-in-one membership lah. Dia panggil sebagai Panda Pro. Kalau korang buka apps diorang sekarang, diorang dah ada benda tu dah. Aku rasa macam sesat tau. Jadi kita record ni dulu, nanti aku takut aku lupa. Guys, kau tahu sebenarnya aku lewat kata dia pukul 11 tapi aku datang sebelum lebih macam tu. Masalahnya parking sangat-sangat susah cari kat Majapahit ni weh. Kau tahu dah kalau seluar di sini penuh jalan ni, besar aku pusing weh. Penuh weh, kalau aku tidak aku datang naik motor kau tahu tak. Kerabu kelas kau cari packaging dia. Yes. Tapi bodoh sedap. Saya tak kenal lah ni. Ayam ni crispy tu, walaupun dia dah salut. Apa ni ayam? Haa. Tak Saudi pun. Kenapa semua orang tak nak makan, diet ke? Sibuk main phone. Sibuk main phone. Saya pun sama, tak nak makan. Ah, sudah. Tak habis lagi dah sampai. So kena makan make it faster. Meja penuh ada lagi guys. Ni macam menarik. Is it crab? No. Prawn. So depan ni kena makan laju. Dia punya ni sedap. Menarik. Dia fokus lah. Umban ni lagi. Cantik. Kau dalam bilik lah. Sedap lah dia punya kerabu. Kerabu dia legit. Masam-masam, manis. Ini buat tak pedas. Ah, sudah ada lagi. Nah, itu tak mula lagi makan tu. Ayo kita mau makan eh. Chicken jerit curry. Green curry dia. Bapak pakai gila. Aku tak rasa dia. Pakai gila weh. Dessert time. Ha, gitu. Sepanya finger bite ni. Kenapa mangga pulut kat sini? Okey, habis dah sudah aku dekat Food Pro pula, Food Panda Pro. So kalau korang nak
try untuk subscribe. Rasanya bulan 12 ni dah start dah. Aku dapat bercuma sebulan subscriber bercuma. Untuk Panda Pro, kalau korang nak juga bolehlah subscribe. Dia ada banyak benefit dia. Dia lebih kurang korang akan dapat banyak dia punya diskon dia lagi banyak lah kat situ. So kalau korang nak cuba, boleh pergi, okey. Sekarang aku nak cari KFC pula yang mengah untuk ayam baru tu yang nyonya-nyonya tu. Kau tahu tak, aku kalau masuk mall aku paling benci lah lo macam ni. Kau tengok penuh gila sagat, lepas tu dengan sini kecil, kereta aku macam panjang. Aku takut gila lah lalu sini weh. Paling fobia. Ya Allah, ni sumpah aku tak suka gila lalu sini. Kau faham tak? Aku tak suka. Faham tak? Panjang weh, colour dia bertukar. Seram. Ambil kau, depan-depan aku pagi kan. Kita nak makan ada kereta punya pasal kan. Jom keluar. Oh, nama dia ayam pedas nyonya. Yang baru tu. Mau lah kita order. Aku kata dulu ayam dia semua dah besar-besar. Gemuk-gemuk ke ayam dia. Sibuk lah abang ni. Weh, bau dia sedap. Bau dia sedap. Nampak tak ayam dia? Segan silu ya ayam dia. Bau dia macam botom yam sikit. Tapi nampak sedap lah. Kecol ya aku weh. Padahal tadi aku dah makan Food Panda tau. Dia rasa macam terliur bila bila bau dia. Kau faham tak? Bila terbau benda ni. Kau boleh fokus tak? Ni main-main boleh tak? Aku nak cepat ni. So ini adalah harga dia. Ari, kau ingat kau seorangnya ada. Aku berada lah. Macam mana pasang ni eh? Sini. Boleh koyak ke? Inilah payahnya jadi orang galah. Nak duduk pun bongkok-bongkok macam ni. Sedih tu. Nasi dia cantik ke? Dia bungkus. Dia buat ala-ala macam Indonesia punya style. Kalau Indonesia punya style macam ni lah. Dia bungkus macam burger. Kenapa dia tak datangkan sekali dengan kuah sup dia? Sebenarnya dia bagi sup kan. Dalam sup tu ada fish ball ke fish cake. Aku tak ingat sebab dah lama. Begitu. Oi, apa benda oi? Nak bergaduh dengan aku ke? Cuba dulu. Bismillah. Kau betul rasa tom yum. Apa yang rasa? Rasa pedas eh? Ini sama dengan yang sebelum ni lah. Dia ada vibe dia hampir sama. Cuma dia ada alter sikit dia bagi lebih ke arah asam tu macam tu. Faham tak? Mana yang tak manis lah? Ni dua memang sama rasa sebelum ni. Aku tak tahu rasa yang mana satu tapi ada yang macam sebelum ni. Dia tukar nama je. Apa benda lah KFC. KFC ni dia paling juara repeat produk lama. Dan diperbaharui dengan nama baru. Cuba korang jadi seperti Texas Chicken. Kalau kau nak comeback, betul-betul comeback lah nama dia. Tak perlu lah kau nak remake nama baru, kau faham tak? Sebab tu sekarang saya tak ada buat joke dengan aku sebab aku asyik marah diorang je. Dan macam mana kalau aku, dia bagi aku kempen pun untuk YouTube, aku takkan ambil je. Sebab aku tak boleh nak kata benda tu yang dah makan, tapi nak kata benda tu sedap, kau faham tak? Kalau diorang nak buat kempen dengan aku pun, aku akan bagi TikTok, Instagram. Kalau YouTube tak boleh. Sebab YouTube memang fully video. Jadi kita kena review. Dan macam Instagram, TikTok semua tu, aku tak buat fully review. Kita just makan macam tu je bagi tahu. Faham tak? Dia tak gula ke? Tak best doh. Tapi aku paling suka dia punya bau dia tau. Bau dia membuatkan kau rasa lapar. Tapi bila makan jadi tak lapar dah. Tak ada selera. Bagi Haider makan boleh tak? Aku tak ingat dah menu yang mana satu macam sebelum ni. Tapi memang rasa seakan sama. Mountain Dew kau yang sedap. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan makanan baru daripada McD. Kan McD KFC ni. Tapi dia punya feeling dia
Harap korang enjoy, okay? Aku tak tahu kenapa aku tak boleh nak accept dia punya menu dia ni dan dikatakan sebagai menu baru. Sorry lah kalau dengan suara aku macam pelat-pelat sikit ke atau macam serak basah, sebab tekak aku sekarang memang kering sebab aku dah hampir berapa kali sebab entah hampir berapa dekat 4-5 hari kot aku dah kurang minum air sebab banyak buat shoot luar. Sebab shoot luar aku jarang minum air. Aku dekat rumah alhamdulillah memang ada satu botol tapi tak aku asyik minum je. Sekarang mesti panas, so tekak aku kering gila weh. Macam suara aku menjadi serak-serak, macam kesat-kesat kan suara aku kan. Pedak membebel. Okay guys, bye.